Untuk video kali ini aku nak share tentang bulan Rejab. Apa yang ada dalam bulan Rejab? Peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Rejab dalam sejarah Islam. Apa maksud bulan Rejab? Alright, so apa lagi kita tunggu? Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama aku Zulof Amirowi dan ini channel Hidup Aku. Macam aku cakap tadi, kita nak cerita tentang bulan Rejab. Sebab apa? Sebab kita sekarang Rejab, Syaban, Ramadan dan nak masuk ke bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Rejab adalah bulan ketujuh dalam kalender Hijriah, and antara bulan haram yang diharamkan untuk berperang, untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan pembunuhan dalam bulan ini. Untuk tambahan, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali katanya maksud Rajab ni, dia dalam Arab perkataan asal adalah Rajabun, yang berasal daripada Rajaba, yang bererti memuliakan, menghormati, mengagungkan. Sebab itulah kita tak boleh melakukan kezaliman, peperangan, pembunuhan dalam bulan Rejab. Selain daripada bulan Rejab adalah bulan haram. Next, cerita pasal bulan haram. Okey, bulan haram dalam Islam ada 4. Ini boleh rujuk dekat salah satu hadis baginda Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana baginda mengatakan bahawa antara bulan haram adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Bulan Rejab. Di antara kelebihan yang terdapat dalam bulan Rejab mengikut tafsir Ibnu Kathir, yang pertama adalah setiap kezaliman yang berlaku dalam bulan ni, dia punya dosa lebih besar daripada bulan-bulan lain. Manakala kebaikan, amal baik yang kita buat dalam bulan ni lebih banyak pahalanya berbanding bulan-bulan lain. Yang ketiga, kita masuk kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Rejab dalam sejarah Islam. First, kita pergi pada zaman baginda Muhammad SAW. Direkodkan pada 24 Rejab, kemenangan tentera Islam dalam peperangan Khaibar. And next, 27 Rejab. Ni, memang istimewa. Kita semua tahu, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Direkodkan dalam surah Isra' ayat first sekali. Di mana maksud Isra' adalah perjalanan baginda Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula maksud dia adalah perjalanan baginda daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana dalam peristiwa ni lah baginda Muhammad SAW, baginda diperintahkan kita semua umat manusia untuk melakukan solat 5 waktu, yang mana asalnya 50 waktu dikurang-kurang lagi ke 5 waktu. Next, kita pergi kepada peristiwa seterusnya berlaku pada 28 Rejab. Inilah yang berlaku ketika zaman Khalifah Uthmaniyah pada tahun 1342 Hijrah, bersamaan dengan 3 Mac 1924 Masihi, di mana sistem pemerintahan Khalifah Uthmaniyah dimansuhkan 100% oleh Kamal Ataturk. Dia dinaikkan pemerintah pada waktu itu, maka dimansuhkan segala sistem pemerintahan, amal ibadah segalanya lah yang diamalkan pada zaman Nabi, kepada sahabat, sehinggalah pada zaman kegemilang Khalifah Uthmaniyah, di tangan Kamal Ataturk lah bermula kejatuhan sedikit demi sedikit. Ini yang tak ada hari bulannya tapi berlaku pada bulan Rejab, iaitu yang pertama adalah Perang Tabuk berlaku pada 9 Hijrah, yang kedua Perjanjian Aqabah, yang kedua berlaku pada 12 Hijrah, and yang akhir sekali lah peristiwa yang aku nak share dengan korang adalah kota Jerusalem dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada bulan Rejab. Pada bulan Rejab tahun 583 Hijrah. Okey, cerita dia pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu tu Islam memang bertahan kukuh selama berapa tahun? 500 tahun. But bila datangnya musuh Islam, orang kafir, diorang berjaya menjajah kota Baitul Maqdis selama 50 tahun. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dengan pejuang-pejuang Islam waktu tu berjaya mengepung kota Al-Quds, Baitul Maqdis, and dalam Perang Salib ketiga, tak silap aku, beliau berjaya menawan balik kota Baitul Maqdis, membebaskan balik kota Jerusalem. So, itu saja untuk video sharing kali ni. Macam biasa, kalau korang ada idea or ada something, topik yang bermain dalam fikiran korang yang korang nak aku share kan, korang boleh komen kat bawah. Okay, jangan lupa like, comment and share. Jumpa lagi video akan datang. Ciao.